Sahabat yang luar biasa, kali ini saya akan berbagi sebuah teknik. Teknik daripada materi pelajaran magnetisme yang bermanfaat untuk meningkatkan power energi daripada magnetisme kita sehingga dapat meningkat dengan luar biasa dahsyat. Kekuatan magnetis adalah kekuatan dahsyat kita yang terkait dengan bioenergi. Kalau di energi memang dia berada di dapat energi yang lebih bawah ya, lebih kasar karena terkait dengan tubuh fisik ya. Tapi juga banyak manfaatnya untuk demi meningkatkan daya wibawa, daya karisma. Dan juga kalau teknik ini sesuai dilatih, maka tubuh astral kita akan punya kekuatan sehingga dia dapat keluar dari tubuh dan dapat melakukan astral projection dan lain sebagainya. Oke, tekniknya seperti ini, perhatikan baik-baik. Pertama, tangan lurus ke depan seperti ini, kemudian ditekankan seperti ini. Kemudian taruh di atas, di depan dada. Kedua jari tegangkan. Kemudian fokus pandangan kita fokuskan di antara dua jari ini, di sela-sela dua jari ini. Kemudian rasakan daya magnetisme yang antara di dua jari ini, rasakan. Daya tarik menarik di antara dua jari ini, rasakan di antara dua jari ini jadi sebuah kekuatan daya magnetisme yang luar biasa. Dan rasakan daya tarik menarik di antara dua jari ini. Pelan-pelan dan semakin mendekat dan semakin mendekat, mendekat akan jadi semakin lengket. Niatkan jadi semakin lengket dan demikian lengketnya. Kerahkan seluruh fokus Anda, konsentrasi Anda. Kerahkan semuanya sehingga menjadikan dua jari begitu erat melekat satu sama lain. Setelah itu kemudian pelan-pelan bawa tangan Anda di depan pusat Anda seperti ini dengan ujung jari menatap ke bumi seperti ini. Kemudian tetap jaga konsentrasi Anda. Kemudian rasakan getaran di ujung jari Anda, yang mana ujung jari Anda ini sedang beresonansi dengan energi bumi. Konsentrasi, relax, konsentrasi di ujung jari, rasakan getarannya. Dan bila sudah mulai ada terasa sedikit saja getarannya, niatkan lama itu semakin diperkuat. Jadi kalau ada terasa sedikit saja getarannya, niatkan lebih diperkuat. Contoh seperti ini ya, sudah mulai ada terasa getarannya. Nah, sudah mulai terasa getarannya. Kemudian niatkan diperkuat, semakin kuat, bahkan sampai tidak terkendali. Ketika getaran Anda sudah mencapai getaran demikian bahkan sampai tidak terkontrol sampai 10 menit, kemudian segera katakan stop. Jadi kalau sudah stop maka dia akan berhenti. Jadi Anda harus belajar mengendalikan getaran ini, jangan sampai lepas kontrol. Jadi pertama dengan getaran ringan dulu, ketika sudah mulai bergetar katakan stop, baru kemudian diulang kembali sampai 2-3 kali. Lama latihan kurang lebih 20 menit lah sekali latihan. Jadi kalau Anda kuat boleh lama, semakin boleh aja. Tapi kalau merasa fisik Anda atau Anda tidak dapat kontrol, segera stop, berhenti. Karena Anda stop, maka akan berhenti. Terus bagaimana Pak seandainya saya berlatih kok nggak ada getar-getar sama sekali, nggak bergetar Pak? Maka lakukan dengan cara seolah-olah. Jadi getarannya dengan getaran seolah-olah aja, mau seperti ini. Anda lakukan getaran dari ujung jari Anda, maka jari Anda dengan bumi. Kemudian kok lama nggak getar-getar Pak? Maka lakukan teknik seolah-olah saja. Jadi disengaja getarannya memang. Jadi sengaja ada getaran terus. Disengaja getaran, sengaja aja. Dengan sengaja terus. Terus kalau udah mulai bergetar, putar terus. Ya, ini memang getaran sengaja. Tidak masalah. Kenapa? Awal-awalnya bagi yang belum peka mungkin perlu disengaja dulu. Nah, ketika ada 1, 2, 3 kali dengan sengaja terus, nanti ya dalam perjalanannya Anda nggak perlu sengaja, Anda hanya dengan berniat saja otomatis ini sudah bergetar ya. Memang untuk memancing kekuatan getaran sebenarnya bagi beberapa orang perlu dipancing dengan kesadaran, boleh
jam mungkin ada dengan sekat kuat. Cuma yang perlu diperhatikan, sekali lagi saya katakan bahwa teknik magnet swing ini adalah sebuah teknik untuk memproduksi energi magnetis ya, yang agak kasar. Jadi kalau ada sesi teknik seperti ini, umpamanya ada bermeditasi dengan orang lain, dalam meditasi seperti itu biasanya efeknya teman-teman di sekitar ada merasa ada gelombang magnet yang mereka akan goyang-goyang seperti ini. Itu biasa karena apa? Panjang gelombang ada memang kasar dan berputar gelombang seperti ini ya. Jadi itu biasa. Jadi itu untuk teknik berlatih gelombang magnetisme yang terkait dengan bioenergi kita. Mengenai aplikasi-aplikasi yang lain ya akan saya jelaskan di workshop, termasuk teknik pemadaman energi, bagaimana teknik magnetisme untuk healing, untuk terapi, penyembuhan diri sendiri bagi orang lain, dan juga bagaimana mengajar dari alam semesta yang aman sehingga tidak ada makhluk-makhluk yang negatif yang masuk. Dan itu semua akan saya jelaskan.